Evaluasi arus mudik dan arus balik di H+8 ini bagaimana Pak dari pantauan Polda Jabar Pak? Ya jadi kita melihat dari beberapa data yang sesuai dengan pantauan yang ada, memang meningkatnya kemarin sekitar tanggal 25 itu kondisi menunjuknya, di mana pada angka yang terlihat sampai mencapai 158.000. Kemudian tanggal 26 menurun menjadi 138.000. Kemudian menurun hampir rata-rata 100 ribuan, sampai dengan hari ini juga menunjukkan angka 100 ribuan. Demikian juga dengan jalur arteri, itu rata-rata 40 ribuan. Kemudian untuk jalur arteri, memang sepertinya belakangan ini banyak didominasi oleh kendaraan roda 2 ya. Nah, namun dengan kepadatan yang ada, kondisi arus lalu lintas tetap berjalan ramai dan lancar. Tidak ada kemacetan yang cukup berarti, cuma ada beberapa perlambatan di area-area tertentu karena adanya regulasi pasar misalnya, dan juga beberapa perlambatan di kondisi-kondisi tertentu. Tapi itu tidak menjadi problem karena cepat diatasi oleh petugas yang bertugas di wilayah tersebut. Apa untuk penyambutan di bandara ini tadi kan memakai angklung terus memakai lagu-lagu daerah, itu kenapa Pak penyambutannya Pak? Ya jadi ini kita membuat suasana baru untuk menyambut penerbangan yang terakhir hari ini. Jadi menyambut penerbangan yang terakhir bagi penumpang yang harus balik atau kembali lagi ke daerah masing-masing. Di sini kita laksanakan di Bandara Lusen bersama dengan TNI Polri menyambut. Beberapa pengunjung yang cukup mengapresiasi apa yang kita sampaikan ini, kita sambut mereka untuk kembali ke daerah masing-masing setelah kembali dari berlibur. Sehingga kita juga mengharapkan bahwa para pemudik ini merasakan kenyamanan dan kedamaian serta keamanan pada saat selesai mudik dan kembali ke kampungnya masing-masing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!